Selamat berjumpa lagi, saudara. Kali ini ada kerjaan membersihkan klep, kita membersihkan ruang bakar. Ini cuma disemprot sama cleaner aja. Nah itu keadaan klepnya. Nah itu keadaan klepnya. Coba saya putar. Saya cari tempat yang lebih enak. Coba. Nah, itu. Nah ini saya perbesar. Nah ini adalah keadaan klepnya. Saya putar. Nah itu. Usahakan posisi top. Nanti kita tiup dengan kompresor. Kita masukkan cleaner. Nah, kita biarkan beberapa saat. Saya menggunakan ke injektor cleaner merek apa saja, kalau bisa yang bagus biar hasilnya. Sambil kita dengan sikat gigi kecil. Awas kena mata ya. Ini pedih sekali kalau kena mata karena ini kimia ini. Kita lihat. Kita kasih lagi dan kita diamkan. Ini saya rasa lebih baik dibersihkan secara konvensional, itu hasilnya malah lebih bersih, dilepas dan disekur kembali. Kalau cuma dikasih cleaner gini ya bersih dinding-dindingnya aja lah, hasilnya kurang 100% lah. Ini hasilnya kita lihat. Nah, cuma di dindingnya udah bersih. Kita bersihkan lagi dengan sikat.
gitu klepnya. Tidak bisa 100%, tapi ya lumayan lah. Terus kita pasang karbunya, maaf. Kita pasang karbunya. Menggunakan kunci 10. Jangan dirapatin dulu, nunggu yang satunya rapat. Rapat biasa saja biar seimbang. Nah, rapat biasa saja. Kenapa saya ketok? Karena ngelotor dikit, karena ini tadi kotorannya masuk menyumbat ke ventilator. Pasang businya, kita pasang copnya juga. Nah, sudah selesai aja. Jadi menurut Anda bagaimana kalau membersihkan klep dari sini aja dengan cleaner? Terserah Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.